Tapi ada kesempatan bagi saya dalam waktu kurang lebih 10 menit saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang isu-isu pangan yang di Indonesia ini. Sepanjang 2011 sampai dengan 2018 yang hampir 7 tahun tadi, dalam melihat dan memetakan persoalan, kita lihat lebih dari satu undang-undang kita pakai metodenya. Memang metodenya itu wajibnya di Kemenlu. Nah, kita pakai metodenya, tetapi setelah dia jadi rancangan undang-undang, namanya rancangan undang-undang. Jadi omnibus law itu sudah kita tinggalkan. Sudah masuk fase ke dalam sekarang adalah pembahasan rancangan undang-undang kita kerja. Ya, saingan Anda tidak hanya dalam negeri, sekarang sudah se-ASEAN. Karena kita sudah menandatangani fakta itu, karena juga boleh terjadi vice versa antara negara ASEAN.